Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Kangsa Service. Untuk kesempatan sore hari ini, saya akan review sebuah kit power teman-teman ya. Di sini cukup baru, dan saya juga baru kali pertama ini untuk mencoba. Di sini ada 800 watt amplifier, Ampester M8 ya. Ini produk dari PGR atau produk kabel lur ini. Untuk serinya ini power HERK Herk ya. Oke, langsung saja kita buka untuk boxnya seperti ini. Ini baru datang lur, kita beli dari Shopee. Kita akan coba. Gimana lur, buka lur. Oke. Dear customer, thank you for your trust in HERK. Terima kasih telah mempercayakan kepada HERK produk. Oke. Ini dia teman-teman dalamnya. Oke. Nah, ini powernya. Terus kemudian dalamnya ada sekun dan juga ada buku manual book ya. Jadi buat teman-teman yang pemula sangat dibantu sekali dengan manual book cara perakitan ini. Oke lur, kita lanjutkan videonya. Tadi saya mengelupas plastik ya. Saya skip dulu tadi. Kita tadi mengupas plastiknya. Oke, sekarang kita akan kupas tentang power ini lur ya. Untuk power ini menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ada 7 set transistor finalnya. Transistor finalnya menggunakan B817. Untuk saya lihat data setnya ini sekitar keluar di 120-an watt ya lor ya. Jadi per anunya, per finalnya ini. Oke. Kemudian untuk fitur-fiturnya. Fitur yang pertama di sini ada speaker protector ya, dan kemudian juga ada sensor panas. Jadi kalau power ini overheat atau terlalu panas, dia akan protect sendiri ya. Kemudian untuk bagian drivernya di sini sudah dilengkapi dengan input balance ya, dan juga di sini ada tone ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menentukan karakter yang disukai dari power ini. Bisa di diflatkan, bisa juga dicenderungkan ke mid, bisa juga dicenderungkan ke low ya. Di sini ini ada VR ini gunanya untuk menentukan karakter ya. Kemudian naik lagi di sini untuk kapasitor inputnya bagus ya, lumayan. Kemudian juga untuk di sini ada VR lagi, ini untuk setting bias. Sebenarnya ini bisa kita tambah transistor lur ya. Ini untuk RK port-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 set sebenarnya ini. Kemudian untuk yang lain-lainnya, untuk LTP-nya di sini ada 8 buah lur ya. 1 2 3 4 8 buah LTP-nya ada 8 buah. Yang istimewa lagi pendinginnya sudah bagus lur ya. Sudah 3U ini. Pendingin 2U atau 3U? 2U teman-teman ya. Pendinginnya sudah bagus, sudah tebal. Dengan harga segitu sudah lumayan murah lur ya. Sudah tinggal colok power supply. Fiturnya sudah ada overheat protection. Jika dia terlalu panas melebihi yang ditentukan, dia akan protek sendiri ya. Untuk komponennya juga lumayan bagus. Di sini untuk resistornya sudah keramik semua ya. Resistornya keramik, jadi tahan panas. Oke, overall untuk harga 450 oke lah. Nanti kita akan coba dulu untuk suaranya ya. Jadi tetap kita akan rakit terlebih dahulu, atau nanti kita akan coba dengan power supply di luar bagaimana suaranya.
yang pasti produknya lumayan bagus. Dengan harga segitu sudah dapat pendingin tebal seperti ini. Dan juga fitur ada, sudah ada protektornya, sudah ada sensor panasnya, sudah input balance. Saya rasa oke lah. Herk, H-E-R-K, Herk approved. Ini sudah dicoba lho, sudah di apa namanya, sudah dites. Oke, terima kasih. Kita sambung nanti setelah saya pasang supply dan kita akan coba suaranya ya. Oke, lor, kita sudahi dulu, nanti kita akan sambung lagi. Oke lor, kita lanjutkan untuk videonya. Ini sudah saya pasangkan power supply. Untuk ini power supply-nya ini apa namanya, 10 ampere ya, 45 volt. Nanti kita gunakan beban speaker itu di sana itu. Nah, ini bebannya 12x2 yang atas, yang bawah juga 12x2. Ini dia, kita sudah nyalakan. Untuk proteknya saya gunakan power supply ini. Kemudian untuk power supply utamanya tadi saya gunakan 10 ampere ya. Oke, langsung saja kita coba untuk di kendang dangdut ya. Kita putar potensinya. Ini suaranya lor. Lor, dudnya dapat, taknya juga dapat. Oke, kita akan coba itu lor ya. Kita coba untuk tone nya berfungsi apa enggak tone. Di sini kan ada tone ya. Oke, jika kita putar semakin ke kanan, maka dia akan semakin ngelu atau ngesap lor ya. Nah, ini saya putar pol mentok. Nah, hanya keluar bebas saja seperti RPM. Nah, tutup anu dulu pintu. Nah, ini posisi VR mentok. Jadi hanya keluar dung-dung saja, sap saja. Jadi untuk ke flatnya kita mentokkan ke kiri loh. Nah, jatuh. Ini kan belum saya isi, tutupnya jatuh. Itu kita akan coba beralih ke DC. Berikut musik. Oke, DC. Tonton cara menjadi orang tua tanpa. Bentar. Iklan. Oke, DJ Brewok. Welcome to DJ Vinikens Remixer Perform VGKN and Brewok Music.
Penonton lor. Buat mid cocok lor. Jadi ini kalau umpama kita pakai midlan, oke, sip, cocok. Kita coba pakai jinglenya RTW. Hari ini akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.